Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 26/P tahun 2023 tentang pengangkatan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya kesatu, mengangkat Saudara Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 51/TPA tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya kesatu dan seterusnya kedua, mengangkat Saudara Komjen Polisi Profesor Dr. Haji Riko Amelsa Dahnil MSI sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat menteri sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pelantikan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Siap, siap beragama Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan Segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniawan dimohon kembali ke tempat semu. Persiapan penanda tanganan berita acara pelantikan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dimohon menuju meja penanda tanganan Saudara Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara pelantikan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Riko Amelza Dahnil sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Penandatanganan berita acara pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Presiden Republik Indonesia dimohon kembali ke tempat semula dan pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pejabat dan para pendamping pejabat yang dilantik dimohon untuk mendampingi.
Selanjutnya pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia diikuti para undangan lainnya.